Dan untuk segmen inspirasi kita pada pagi ini, kita ingin membawakan cetusan minda, cetusan hati untuk anda semua. Yeah. Dan insyaAllah kita bersama-sama dengan seorang pelukis angkasa. Ya, yeah, nampak mungkin tak dapat bayangan. Aha. Tapi dia bermula dengan sebuah kegagalan. Yes. PMR dicemuh, bangkit menjadi seorang pelukis angkasa. Ini rangkuman untuk anda. Seringkali kita dengar, gagal sekali tidak bermakna gagal selama-lamanya. Itulah ungkapan yang sesuai bagi Nurul Syahira Nazaruddin atau lebih dikenali sebagai Syahira Stargazer yang merealisasikan impiannya menerusi kritikan yang diterima ketika di bangku sekolah menengah. Anak sulung daripada lima adik-beradik ini mula meminati seni lukis seawal 5 tahun lagi. Ketika umurnya mencecah 7 tahun, anak kelahiran Kota Kinabalu Sabah ini mula menerokai minatnya dalam bidang astronomi. Kini, walaupun menjadi guru mata pelajaran bahasa Inggeris, minatnya terhadap dunia sains angkasa tidak pernah pudar. Coretan kisah Syahira yang tular di media sosial berjaya menarik perhatian warganet dan kerjaya sebagai pelukis angkasa ternyata menjadi inspirasi kepada mereka. Okey, itu dia kehebatan satu lagi antara kejaya yang jarang didendangkan, ya, iaitu pelukis angkasa. Mungkin kita lihat macam bunyinya macam artistik ataupun bunyinya macam sastra sikit. Tapi itulah realiti yang digalas oleh Nurul Syahira Nazaruddin, seorang pelukis angkasa. Kita nak ucapkan tahniah kepada Syahira. Dinobatkan menjadi seorang ahli International Association of Astronomical Artists. Tak banyak datang dari Malaysia. Jadi tahniah kita ucapkan, Nurul. Well done. Jadi macam mana perasaan dinobatkan untuk diinsepsikan dalam satu kumpulan yang begitu kata berprestij? Alhamdulillah, sama sekali saya sangat bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan membanggakan rakyat Malaysia. Itu dia. Syahira di mana sekarang ni? Sebab tengok bunyi bising ataupun di jalan ke, di depan rumah ke macam mana? Macam mana? Lokasi anda di mana? Oh, saya sekarang ni berada di Johor Bahru. Okey, di depan rumah ke, di kedai ke, di mana? Oh, sekarang ni saya berada bersama dengan lukisan saya di rumah. Sebab kita dengar bunyi kereta banyak lalu-lalang di luar sana. Anda sambil jual barang ke apa? Okey. Baik, bagaimana minat yang betul-betul tercetus terhadap angkasa ini? Bermula dengan kesedihan ke ataupun ada inspirasi mana-mana ke? Mungkin dapat cara kongsikan? Saya mula meminati ilmu astronomi ini sewaktu umur 7 tahun. Saya waktu itu membesar di kawasan langit gelap di mana saya dapat melihat banyak bintang-bintang. Dan waktu itulah bila saya mendongak ke atas, saya tengok, subhanallah cantiknya. Dan apa yang berada di luar sana tu? Saya sangat curious dan rasa ingin tahu tu membuat-buat. Jadi saya pun belajar walaupun waktu itu masih muda lagi. Saya berkongsi minat saya dengan kawan-kawan. Walaupun berada di kawasan yang agak berdalaman sebenarnya, susah untuk mendapatkan bahan-bahan tentang saya. Baiklah, apa yang saya kagumi tentang Nurul, ya. Walaupun sekarang dah menjadi cikgu bahasa Inggeris, ya, teacher. Cikgu hari ini tak ada PDPR ke, cikgu penting kelas ke, cikgu? Masa ni subjek lain. Jadi saya ada masa kosong sekejap. Saya dah sediakan semua kerja-kerja untuk anak murid saya. Bagus. Dan
meneruskan pengajaran saya dan berhenti sekejap. Alhamdulillah lah, waktu yang diberikan pun sebenarnya sempurna untuk saya. Hera, itulah mungkin agak bising sikit. Kita minta dengan secara terperinci. Bagaimana dengan koleksi itu? Adakah akan disimpan semuanya ataupun ada juga yang akan dipamerkan? Export ke mana dipamerkan? Yeah. Sekarang ni koleksi-koleksi lukisan berada di rumah saya. Dan selalunya saya akan postlah di social media. Berkongsi dengan ahli ICPA dan juga ahli-ahli seni-seni lokal yang berada di social media. Dan juga kawan-kawan saya lah, tanya saya akan tunjukkan di social media buat masa sekarang ni, kerana disebabkan pandemik sekarang kan tak boleh keluar. Baiklah, selepas berakhirnya pandemik ni, anda dapat terbang ke pelbagai pelusuk tempat untuk memberi motivasi dan juga mengkabarkan tentang keindahan angkasa. Mungkin keluar negara untuk menunjukkan Malaysia ada pelukis angkasa yang wibawa. Dan teruskan mengharumkan nama Malaysia, Nurul. Terima kasih. Dan teruskan memberi inspirasi kepada anak-anak murid anda. Saya yakin semua macam, wow, teacher ni memang hebat, sungguh berbakat. Dan insyaAllah teruslah maju untuk anak-anak murid anda. Amin. Terima kasih, Tuan Nas. Sama-sama. Itu dia. Kegelapan. Tak semua gelap adalah gelap. Ada gelap yang mengundang cahaya. Itulah. Lepas itu ada terbit angkasa tu. Kalau saya bersama-sama dengan Fitri Ayah dengan penguasaan bahasa pembedaran kata begini. Sebab ada tempat. Saya tanyalah kenapa memuja ataupun menyembah bintang. Sebab orang itu kata dia terlalu taksub dengan keindahan. Betul. Di tempat tu mestilah gelap. Kalau kita macam banyak lampu-lampu tak nampak. Betul. Di kawasan gelap, urban tak boleh. Dia punya keindahan tu memang magical, luar biasa. Tapi yang saya paling teruja adalah apabila seorang yang muda seperti Nurul tidak mengendahkan apa ejekan yang diterima sewaktu muda dan terus mencecah angkasa. Itulah jati diri yang kami inginkan untuk anak muda Malaysia. Terima kasih, Nurul. Sesuai dengan kita punya kemerdekaan untuk mencari orang yang hebat, pelapis kepada pelbagai ilmu dalam warisan. Kita dah ada seorang dah. Kita ada tokoh Mahal Hijrah di sini. Kata pencetus dakwah kreatif. Alam malu-malu gitu. Okey, baik.